Pemirsa, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyambut kembalinya tim relawan Kepri yang bertugas di daerah bencana wilayah Sulawesi Tengah. Dalam hal ini, beliau menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas dedikasi dan pedulinya tim relawan Kepri. Setelah seminggu lamanya, tim relawan dari Provinsi Kepri yang bertugas di daerah bencana gempa, tsunami, Palu, Donggala, dan Sigi yang terdiri dari berbagai elemen seperti Tagana Provinsi Kepri, KBFK PPI Kepri, dan Karang Taruna Kepri akhirnya kembali ke Tanjung Pinang melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Gubernur Provinsi Kepri hadir dalam penyambutan menyampaikan rasa syukur tim relawan peduli gempa kembali dalam keadaan selamat dan sehat. Sebuah kebersamaan. Kebetulan ya, secara juga apa sebagai orang yang mengumpati dia nak buat juga. Jadi suruh saya tengok, minta fungsi sama saya. Okey bang. Menurut Irwan Panggabean yang ikut dalam penyambutan tim, relawan mengatakan bahwasanya rombongan ini yang pertama yang kembali ke Tanjung Pinang. Kawan-kawan dari Tagana Kepri masih berada di Palu untuk mengawal bantuan barang yang belum terdistribusi ke Bandara Palu. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.